Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami Mas Gendi Motor. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan tutorial posisi top bit K0G atau KOG bitlet ya. Tuh, KOG K0GA. Oke, posisi topnya yang pertama yang harus diposisikan adalah pada posisi magnet. Magnet tulisan T oleh Heiki. T oleh tanda yang ada pentolan di sini. Oke. Kalau udah posisinya topnya ini garis ini sejajar, oke? Nah garisnya sejajar. Ini nggak akan bisa sejajar penuh ya. Nah kayak gitu pasti agak ke depan sedikit gitu. Nggak ada masalah. Yang penting nggak sampai sakit, nggak segini ya, sedikit sekali. Nah terus kalau teman-teman bingung masalah tanda panah ini, nah tanda panah ini cuma menunjukkan bahwa posisi ADS-nya sedang bekerja bila tanda panahnya kita taruh di belakang. Ya, tanda panahnya di belakang, ADS-nya itu pas bekerja. Tuh, ADS pas bekerja. ADS-nya ini ya. Tuh, tonjolan. Itu pas kerja. Jadi enggak usah terlalu dipusingkan. Yang penting adalah posisi magnetnya top. Di top magnet. Nah, posisi magnet top garis ini terus ininya sejajar atau lebih sedikit sekali tapi ya. Nah misalkan segini nggak apa-apa, tapi bisalah kita pas-paskan. Oke, akhirnya terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.